Iya. Ditinggal. Benci masuk. Lah emang Mas nak pas Bali apa ora ibuke sing ngono iki? Enggak, kan hidup dia aku ditebak di Jogja. Walah. Kan orang tua di kampung. Walah. Ini nyala. Ini udah nyala. Ini nyala. Takut. Takut ini. Saya pulang. Sakit tapi tak berdarah. Tak buat ni martabaknya aja mbak. Ya biar inilah sambil ini. Oh kamu mau buat contekan Ruf? Iya. Kita tuh besok mau presentasi mbak. Iya. Presentasi tentang kegiatan kehidupan Dewan. Mbak Ipa dan kawan-kawan tuh ya. Walah. Para migran kan? Saya. Ada yang jawab? Ada yang jawab? Ada yang nonton tuh kita. Ini langsung kering ya mas? Iya. Oh gila langsung kering. Kan dicuci dulu baru pindah ke mesin satunya. Nah makanya kami itu prefer tinggal di sini mbak. Tapi ngaruh mas, kalau bahannya gak bagus mukret loh. Ya. Mukret soalnya Ica itu sering gitu. Belinya lebar, pot-potnya mukret. Berapa kali dia beli seperti ini? Ini udah tempat. Itu disatuin gak sih? Enggak, beda. Biji di bawah, terus pengeringnya di atas. Oh, lama tadi ya? Jadi kamu beli kain. Jam lebih dia taruh lagi. Oh, kok kamu malah sampai 2 jam? Punya aku 2 jam malah enggak. Aku 2 jam. 2 jam itu cucian sekitar 5 kilo itu enggak kering. Tapi abis itu enaknya tuh panas gitu loh. Jadi langsung enggak kusut gitu loh, Mbak. Langsung bisa dilipat kayak abis digosok. Iya, benar. Nih orang setia sampai nonton. Tapi itu. Tadi siapa yang nonton? Masa darahmu itu dari India? Pali puri. Caca. Tapi kalau streaming videonya enggak bagus toh, Pak kepala goyang-goyang itu enggak kelihatan loh. Eh, kalau main malam waktunya suka apa sih jadinya? Iya. Kalau saya lebih lama. Bahkan jam 10 baru main. Oh, aku jam 11 masih. Oh, gitu. Ya kami enggak agak nyantai, kami enggak pernah tidur loh, Mbak. Oh. Ruki ini jam 3 masih ibadah dia. Masih sholat malam dia jam 3. Jam 4 tidur, setengah 5 sholat subuh. Terus? Ngeri. Itu doa, Mbak. Biar besoknya bisa. Terus bangunnya? Enggak bangun-bangun setelah itu, Mbak. Enggak kuliah, makanya. Kadang saya mikir, ya ampun, ini tujuannya apa, kata Iwan. Ya ampun. Makanya strawberry gak ketemu-temu. Karena strawberry itu setelah jam berapa ya? Setelah jam 10 itu udah gak ada. Kok kamu gak pengertian ya? Sih? Cuma motor doang? Harusnya kan beliin dulu. Masalah duit kan gampang. Ada namanya yang disebut prioritas. Saya jalan kesana itu bukan untuk strawberry, itu kuliah. Gini. Jalan dulu lho mbak, sekini-kini bus gitu. Bus, aku jalan kaki melewati rumah kampung segala macam, hutan gitu ya. Nyolong laos segala macam. Itu sendirian mbak, gak pernah ditemani mereka ini. Pengkhianat-pengkhianat ini. Sekali setelah itu gak ngikut lagi dia. Orang habis masuk kelas tuh gak bikin kerintan, gak bikin apa kok. Waktu kalian ke laut itu kan lewat semak-semak itu gimana jalannya? Ya, itu ada. Kalian ke laut kan kalian lewat semak-semak itu kan? Oh terapi ya, waktu terapi itu update ya? Ya kita ke sama Alek itu loh. Sama teman aja ceweknya juga kok. Sama oh. Alek itu. Itu kan dia lewat semak-semak. Iya lewat semak-semak. Iya. Ceritanya itu mana sih jalan aku pengen ke laut itu? Aku nggak bisa menjelaskan. Kalau siapa yang bisa menjelaskan? Itu dua turunan sebelum turunan terakhir di Love Bridge itu berhenti. Nanti sekitar kanan jalan itu kayak ada jalan kecil, gang jalan kecil masih ya, ada. Yang suka banget. Platform. Iya, viewing pot. Viewing platform nama ininya. Berhentiannya. Itu cuma sini ya? Iya mau arah ke
kami itu, cinta itu loh. Kami itu naiknya dari Fisherman Wharf, Mbak. Jadi kita jalan ke sana ke arah Rough Bridge kan. Terus nanti sampai benteng Inggris, kalau tahu ada benteng Inggris. Ya deket resto-resto gitu, nanti di kanan jalan, di bagian kanan jalan tuh udah ada. Pokoknya dari sini ya, nanti kan pertigaan itu belok kanan, itu sekitar adalah 500 meter. Nanti ada pertigaan apa, simpang Y gitu. Nanti di bagian kanan di kanan jalan kan ada ini, ada apa namanya? Ada perhentian bus. Nah, dari situ naiknya. Ikut aja terus aja nanti sampai namanya viewing platform. Jadi agak kaget sebenarnya kami karena nama yang lain kan Xun Xiao, Xun Xin Xiao, Ma Shang Chang gitu kan. Tapi viewing platform, kok namanya bisa sendiri? Ini bener apa enggak dalam hati kan? Ternyata berhenti di nanti tinggi. kalau masih ada sharean lokasinya tak kirim aku. Ada nama ini ya kok, nama tempatnya. Enggak, yang bekas sama Alek itu loh yang aku Sherlock sama kamu apa Om Pur ya? Apa ke grup ya? Om. Apa ke grup ya? Grup. Main enggak tahu. Masih ada orang India ada. Nih? Enggak ada. Soalnya Facebook ini enggak ada temennya semestinya, Mas. Buat dokumen pasti. Itu junior. Itu anu. Yang satu itu apa sih? Kayak masih ada kita itu apa ya namanya kasih nama sih ke mama. Lupa. Apa sih? Itu kayak gitu yang kita kasih nama. Nastar. Nastar itu sama satunya lagi itu apa lupa. Coba aja.
Makan dari Mbak Ipah ini gak ada yang gak enak ya. Udah tahu petanya mana yang enak, mana yang gak enak. Kan gak isok kamu. Nah, kan coba ini, aku coba. Aku kapok, itu apa? Telur hitam. Beli di sini. Oh, iya. Ya, tetap aja nggak muat. Tapi kalau yang satunya itu kalau nggak salah satunya itu 250 ya. Lebih enak. Iya, buat gitu loh. Bagi-bagiin ya. Ke teman-teman gitu loh kan enak. Pulang kan kalau banyak ini kan bisa dibagi-bagiin. Iya satu-satu ya. Bawa sebungkus. Kalau yang itu lebih terasa rasanya berbeda. Sekarang kayak gitu. Mbak kalau ngambil ATM tuh nggak bisa ya 100-200 gitu, harus ribu ya. Uang? Uang. Mana? Di ATM. Tapi nuker? Enggak, ngambil uang. Harus ribu ya. Mahal juga. Namanya paling mau ngambil 500 itu buat joleh-joleh. Uang kecil kan? Iya, enggak ada. Tapi teman gue kemarin ngambil berapa puluh ribu, 10 ribu apa 12 ribu. Ada tulisannya, butuh uang receh enggak? Dipencet, jadi 11 ribu itu seribuan, yang seribu itu receh ratusan. Nah, tapi kalau ngambil cuma 500 gitu, enggak bisa. Ngambil 2 ribu aja, enggak dikasih receh. Kita paling cuma butuh berapa kan buat ya kan masih juga punya adik nih. Kamu juga punya adik dong. Kamu juga punya adik. Tinggal aku tuh pak apa nyalin sedikit dong ini tinggal satu lagi. Gimana mbak? Perasaan aku juga ngasih tahu loh. Kamu kasih perempatan itu ya jodoh dan ngomong dulu. Perempatan yang mana tuh? Ujung mana tuh? Dari sini. Dari sini. Kalau kamu mau berarti kan nantinya dari sini jalan ke sana kan? Mati kan arah sana kan? Tapi ujung yang ke seberang jalan yang ke pasar tuh. Kan gini kan. Sebenarnya itu pasar. Sini kan kita ke ini kan. Nah, itu jalan itu berarti dekat ini tahu yang jual ayam apa teh keju ya teh ayam keju pas di pojok gitu ya enggak pojok sebentar itu yang jual baju sepatu apa sih Nike atau apa ya Starbucks yang ada jual itu sebenarnya tapi kayak warnanya coklat kayak rotan gitu atau apa gitu
kita mulai dari Rehan. Kita mulai dari kejauhan Rehan. Rehan itu kejauhan. Makanya ini loh, Mas. Kamu kan belum sini toh. Kesana kan di perempatan toh. Mana, Mbak? Kesana kan terus di perempatan loh. Ini. Bukan. Ini kan keturunan toh. Berarti enggak di pasar-pasar ya, ini enggak? Enggak. Emang di naik market enggak? Tapi ya enggak ujung. Oh, sebentar. Kalau berarti logikanya. Ini lurus kan lampu merah. Itu lampu merah itu. Ke kanan berarti. Oh, dari awal ini aja kalau misalnya kita dari Starbucks itu kan masuk naik market kan. Pintu masuknya kan. Nah, kan makanya ini Starbucks ya. Di seberang, di belakang seberang Starbucks ini kan ada jalan kayak gini kan. Nah, sini ayam kan? Itu ayam madu itu bukan? Ayam madu, enggak tahu. Jos, contoh aja dari Rehan. Dari Rehan itu kan ke belakangnya kan semua toko-toko toh? Belakangnya. Belakang Rehan itu kan semua toko-toko, iya toh? Iya. Iya toh? Yang kita ketemu awal. Iya. Kita ketemu awal di situ kan? Iya. Itu kan laut. Kan sampingnya kan ada orang jualan. Jalan kecil gitu. Ya enggak. Sebelahnya lagi. Enggak. Kan dulu deh, coba ini deh fotonya mana ya? Uyung tak. Iya. Bentar. Ini ada juga. Oh, belakang Rian itu kan ada toko-toko semua, Mas. Iya. Iya toh. Ya kan terus ke sini. Terus tuh ada perempatan. Mungkin Mas itu Mas tuh pernah tahu kok. Tapi kan mereka kan enggak ketemu sih dari dulu ngomong. Ada tokonya segede itu loh. Kalau bayar pakai ATM di situ bisa enggak? Enggak ada kok. Enggak ada. Jadi ini yo. Cash uang. Kalau rupiah ada, kalau NT enggak ada. Rupiah ini loh. Ya ada kalau rupiah mbak bawa ini loh, ini rupiah. Ini di rupiah aku pengen jual duit ente. Oh, ya, maksudnya rupiah ini jual duit ente. Bawa ya gampang lah mbak kalau masalah wajah kita tahu tokonya dulu. Ini kan
mati. Ini mati nih panjang nih. Sini nih, ini Starbuck. Ini Starbuck. Gang ini kan? Gang ini kan? Kan yang selamanya ini apa? Ini yang banyak-banyak jual makan-makan. Oh, ya, gitu. Ya, ya. Nah, terus gimana nya? Nanti kan jalan terus. Jalan terus dia mau pas mau mentok. Kan ada perempatan. Iya. Perempatan kan kalau ke sana kan jalan kecil itu pasar ya. Iya. Itu di dekat jual sepatu-sepatu Adidas segala macam gitu. Satu alur, satu jalur. Kalau situ. Tapi kalau mau nyari seberangnya ya? Satu media doang. Itu kalau yang enak. Main rasa juga. Kece dia mah.
disebut tadi. Bajikan yang serumah sih, yang cewek. Wah, emang dia bawel kan? Tapi sini gak ada yang apa sih perasaan tuh ya. Mau kali lu bawel. Oh, gitu dong. Kalau bawel kan yang apa nanti bakal gitu kan. Nah, semua. Kalau 100% di sini gak ada. Aja. Enggak masih kalau masih tuh di sini. Itu masih live kok. In, ya masih live tapi yang nonton udah enggak ada. Oh. Aja. Kaptek. Kawan. Jadi ini makanan andalan sini ya kalian. Enggak, ya. Mbak, ini makanan aku enggak pernah masak ini sih. Masak sekali ini. Dua kali ini. Kemarin aku lihat bingung aku dikasih juga. Dua kali. Ini ya yang murah meriah, Mbak. Iya, gampang dibuat. Kalau enggak, aku volunteer. Oh, enggak bisa disatok. Berapa menit lagi, Bos? 15. Kok jam 9? Apa? Sepira? Aku pintar, deh. Oh iya, wes lah. Kita ingat ya. Apa namanya? 20 menit. Pas lah. Terus 5 menit makan, 10 menit makan. Pas. Emang sebenarnya jauh kok, Mbak? Kalau misalnya apa? Kalau kan 5 menit. Tergantung kalau 36 soalnya jalannya muter. Jadi sama. Kalau 39 itu cepat. Kalau kan 36 cepat. Nah iya, karena 3 kan muter yuk. Terus gantungnya berapa punya yang mana ya? Enggak, di sini harus ditanya dari sini sih. Jadi 36 harus kalau dari sana kan bisa ke 39. Muter yang baik berapa? Kalau sih kalau ada lampu merahnya banyak, lampu merah yang turun banyak lampu merah gitu. Bisa sampai 20 menit ya dong? Hah? Iya dong? 36 itu masuk itu uang, 49 tuh 15 menit bilang aja nanti bannya bocor. Bengkel dulu bentar. Kalau masih kalian tahu kan IPA ya? Tetanggaan sih ya? Kalau telepon dia lah gitu. Depan siapa? Telepon IPA kan? Tadi orang telepon masih terus. Tahu mana teleponnya ya? Oh, IPA enggak? Enggak kalau aku, soalnya kan aku kakekku jam 7 sama nenek sama tidur. Nenek itu padahal gak ada kerjaan sih, udah sampai jam 10. Cuma emang panjang. Tapi gak ada kerjaan, gak ada capek loh. Ini orang delok 1 menit itu tangan mungkin. Nah kalau kan gak bisa nyariin, karena ada jam yang wajah kerja. Kayak bangku-bangkunya itu diganti, diperbarui. Jadi itu
tahun-tahun ya? baru terus. Jadi kayak tahun ini suasananya kayak gini, tahun depan suasananya kayak gini, ganti-ganti terus. Itu yang orang bikin kangen ke Jogja itu. Angkringannya, orangnya ngomong-ngomong gitu. Ya, bingung Jogja. Aku yang fotografer. Kenapa, Mas? Bisa tuh, Mas? Emang Mas apa kerjaan fotografer tuh? Ya aku lihat sih tuh itu masya Allah bagus. Aku juga. Emang satu itu berapa? Wedding apa? Kalau wedding itu berapa Mas? Kalau di sewa? Paling cuma kalau udah sama cetak yang besar sama album itu paling cuma berapa kalau di Jogja itu berapa? 4 juta. 4 juta itu paling larang. 3 juta. Ya kan kita kan berskongkol kan. Kita nego kan. Itu kan mahal Mas. Paling itu cuma biasanya itu biayanya itu sewa alat, kan sewa alatnya banyak kok. Jadi kan gak mungkin kalau saya punya sendiri alatnya oke aja. Kayak flash, lampu segala macam itu kan harus sewa, kalau itu otomatis. Terus kalau misalnya di tempat-tempat wisata itu pasti kita harus bayar sewa tempat wisata biar orang-orang tuh gak bocor-bocori sewa-sewa gitu loh, jadi khususkan buat kita yang booking gitu loh kan. Kalau pre-wedding kan kayak gitu, nah paling biaya di situ cuma bayar bensin, bahkan rangka, segala macam aja gitu. Berat di situ. Oh, boleh dong? Mau ke Taiwan? Oh, kalau mau ke Taiwan, pinggir-pinggir Tamsu itu beli tiket gua aja. Atau pinggir-pinggir Tamsu itu. Laut-laut sih. Berarti segitu ya? Itu cuma satu tempat, Mas? Iya. Maksudnya, semua 4 juta itu orangnya itu cuma satu tempat gitu dong? Ya enggak, banyak pengen kemana. Ada memang di Jogja itu tempat-tempat khusus buat apa namanya orang-orang pre-wedding. Kayak hutan pinus. Oh, hutan pinus. Nah ini tuh banyak, kalau pilih lokasinya mungkin dimana, mungkin dimana. Kalau Jogja tidak hutan pinus. Jadi kita bawa itu juga dong, bawa ke toko sampai orang riase. Iyalah, orang riasnya. Bawa sekolah semua. Iya, wood dicari, gini kan, jawaban-jawaban gini. Seru ya. Seru. Apa gini? Iya, itu. Kalau kita Taiwan, wah, oh iyo, ah, sama lo. Gampang di atas mobil di mana atas tempat ini wah ini bagus ya. Wah insya Allah saya tahu semua lah tempat-tempatnya loh ini kadang ada sampai nyewa mobil-mobil klasik gitu loh, nah kayak gini, nah itu nyewa lagi mobilnya, itu ada penyewaannya lagi sebab keluar gede ya kuncinya di sini. Nah, kan jalan tuh yang murah meriah menokarnya api. Bisa sih sadarnya. Bukan murah meriah api. Tapi semua orang Indonesia kayak gitu, maunya yang murah. Murah api. Api enak. Nek panganan sih murah, oke, enak. Bisa oke jalur enak, jalur murah nih. Ya mau jalan tuh yang murah. Kabe dong pak, bukan kue mono dong. Jadi ya jangan takut saya gitu. Terus apa menaik bi? Kalau di desa aku mungkin lebih murah ya, tapi ya biasa sih kena beli kayak apa dekorasi gitu itu. Juta satu ribu. Itu kan? Itu desa tapi mas. Kalau itu kan pas acaranya loh. Nah ini kan yang pre-wedding gitu biasanya foto-foto pre-wedding itu di macam gede gitu di depan resepsi kan ada dua gitu foto besar. Kalau yang langsung itu sekitar. Oh enggak kak, bisa lah ya kali pakai budget yang minimum. Biar rasanya, Mbak. Kok terima rasanya? Bisa. Jauh-jauh sebenarnya separuh-paruh anak.
Iya. Itu yang itu tebel kan, Pak? Kan masih goreng lagi ya. Enggak apa-apa. Bentar lah, Mas. Ya. Pas asinnya. Kita nama dulu. Masanya pas asin. Kamu tuh masih belajar harus. Ya, aku enggak ngerti. Ya, kenapa pas kayak kita sering kasih kan? Iya, kalau dicicipi lah. Kalau Jawa Barat senang asin ya emang ya. Asin. Semuanya asin, semuanya seger. Aku paling seneng kalau makan tuh aku nggak pecel toprak, kredok. Itu tuh seger banget. Cuma masalahnya di Taiwan nggak ada kacang panjang. Ada. Ada. Makanya pasar Indo. Pasar Indo. Sini dong. Nemu kan nanti ya. Kalau bangun pagi nemu kacang panjang. Iya ya. Jangan tidur dulu. Orang sini nunggu, sini bangun pagi, nunggu pasarnya mau tutup, baru kita beli, biar murah. Salah siapa? Kacangnya habis, noh. Nunggu dia beres-beres itu tuh. Ini kesempatan kita ini, Mas. Beli, Om. Mas, ayo, anak-anak. Pelaris, pelaris, habis-habis, manis. Ada orang sampai beli, loh. Santai-santai. Iya, itu aja, wes. Sisa-sisa, kayaknya. Oh iya, mungkin bukan kacang panjang, tapi kacang yang panjang tapi yang muda-muda ya. Tua-tua malah. Karena kamu pengen di apa sih? Dicocang mana cara Jawa ki? Kamu tetap gak sih? Disambil dikasih kelapa itu kan dicocang. Iya. Bukan. Bukan. Itu sebenarnya tipenya khas Bali sebenarnya itu. Khas Bali. Bukan Jawa masih. Di Bali juga gitu mbak, tapi biasanya kelapa parutnya diganti santan. Oh, tapi kacangnya mentah ya. Dipotong kecil-kecil tapi mentah. Oh, kalau ini tahu. Aduh, Surabaya juga terancam. 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 Oh, itu terancam. Kalau yang di Bali itu lengkap pakai laos, pakai serweh. Tuh, andalan tuh di SS.
Iya, berarti enggak masuk kelas. Ibu kalau jam 11. Iya, enggak masuk ya. Stop. Bolos. 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 Mbak, ini pironan, Mbak? Abdul. Nindi nih, Mbak. Waalaikumsalam. Pasar Obrolan. Abdul Pasar Hamid. Di sini ada. Enggak tahu. 35 berarti ya. Dir. Tripod nih. Waalaikumsalam. Di mana? Tapi beda harga, Dok. Naik market. Jalanan situ. Hah? Yang itu satu ini, satu kalau itu mana situ? Enggak. Kalian di sini ada naik market dekat sini. Ada. Ya itu jalan yang ramai.